Selamat pagi, saya Nani Wijaya. Biasanya saya kalau pagi-pagi memang harus dan bukan harus juga, memang sudah kebiasaan. Setengah lima saya sudah bangun, saya langsung sholat dulu. Karena dengan sholat itu rasanya, aduh hati kita tambah tenang gitu rasanya. Kata tuh, itu sudah otomatis aja gitu. Kalau kita pagi sudah senang rasanya kesana tuh, sampai malam lagi juga rasanya senang selalu gitu. Dan segala-galanya bisa jalan dengan lancar. Semua urusan bisa kita hadapi dengan secara lancar, bisa memperbaiki dengan lancar. Adapun kekesalan-kekesalan itu ada saja jalan keluarnya, sehingga membuat kita tidak jadi kebingungan, tetap merasa senang.